Ya, nampaknya bola dipegang oleh pemain dari Sandri Sepit, yaitu saudara Irwan, lakukan sebiasa terima angkat bola saudara Pak pukul bayo. Oh, ada blok yang tadi sehingga pecah angka untuk Raffles. Rather Raffles 1-0 kali ini, dan on chase dari Raffles yang akan melakukan shot. Lakukan saja pelan, diterima siapa di sana, angkat bola saudara. Oh, bola cepat diperlihatkan tadi oleh Sandri Sepit nampaknya, sehingga pindah poin kali ini untuk Sandri Sepit 1-1. Kali ini nomor rumah Sandri melakukan shot, diterima saudara yang angkat bola, dan Onca pada berikan ke Bayu. Bayu pukul, baik sekali, baik dari saudara Bayu menyentuh tangan saudara nampaknya Will tadi, sehingga pindah poin lagi untuk Raffles 2-1. Kali ini Bayu jambau, lakukan jumping serve-nya keras, datang ke jalan terima di Almulat benar Irwan Song ke back, pukulnya siapa, namun apa yang ada blok yang curang dari Wendy dan saudara Price tadi, sehingga poin bertambah untuk Raffles 3-1. Masih Bayu yang akan melakukan jumping serve-nya, dia loncatan baik terima siapa di sana, angkat bola Irwan Bau, bom sebaik dari nampaknya dari saudara Wendy tadi masuk, sehingga pindah poin ke Santri Sepit 2-3. Kali ini nampaknya suara Willy lakukan sahab. Oh, apa yang kesalah komunikasi dari libero dan suara Bayu jawab tadi. Poin lagi bertambah untuk Santri Sepit kali ini 3-3. Masih Willy lakukan sahabnya pelan. Terima Bayu angkat bola dan saudara kamu. Wah, pukul Wendy. Namun ada blok dari senanda bison tadi. Masuk. Apa yang keluar nampaknya. Sehingga pindah poin kali ini untuk Raffles 4-3. 4-3 kali ini Pras yang akan melakukan sahab. Pegang bola sendiri ancan yang lakukan jumping sahabnya. Prau. Terima kasih. Sayang, kontrol yang penerimaan aku kurang akurat dari libero Santri Speed Adi tadi melenceng, sehingga poin bertambah lagi kali ini 5-3. Masih saudara Pras lakukan jumping serve. Wow, sayang jumping serve-nya keluar lapangan dari Pras tadi nampaknya. Pindah poin lagi untuk Santri Speed 4-5. Kali ini nomor punggung 10 siapakah di Agus, lakukan jumping serve bayo. Namun sayang Agus Cikong tadi keluar, sehingga pindahlah poin bertambah lagi 6-4. Kali ini Wendy lakukan sepelan terima adik angkat bola saudara saudara memberikan boom. Oh, baik sekali, sebaik dari Bison tadi masuk, sehingga poin bertambah lagi untuk Santri Sepit 5-6. Ketinggalan sama satu angka sama Edward Pitcher, lakukan jumping serve terima Bayu angkau, angkat bola saudara nadanya pukul dari Hermana, selamatan dari Liberto angkat bola Dani Onca, langsungkan Wendy ke belakang, diterima siapa di sana Edward tidak, sontek dari Iwan, gerak cantik tipu dari saudara Iwan nampaknya center dari Santri Speed, sehingga poin bertambah lagi untuk Santri Speed 6-6. Masih Edo lakukan jumping serve-nya, dia keras, diterima Dani berbagi, Dani Onca berikan pada siapa, Wendy. Oh, keras sekali back attack dari saudara Wendy tadi, sehingga pindah poin lah untuk Raffles 7-6. Memimpin satu poin kali ini Raffles. Kali ini Herman yang akan melakukan jumping serve-nya, dia loncat saja dilakukan baik, terima Edo mengangkat bola saudara Iwan, ball chip lagi di peralat saudara Nanda Bison, sehingga pindah-pindah untuk Santri Sepit 7-7. 7-7 kali ini Nanda Bison yang akan melakukan sepangka siapa yang ditutup dari pemain Raffles, lakukan saja sudah pelan, diterima Herma angkat bola, Dani Onca berikan sodorkan, wow, pukul Bayu, ada blok dan ada itu menerima umpan saudara Iwan kembali, make attack, baik ke dari Cikong tadi Agus, menerima saudara Iwan umpan, pukul Bayu, baik blok yang cukup mantap dari saudara Willy nampaknya tadi, sehingga poin bertambah lagi untuk Santri Speed 8-7. Memimpin satu poin saja di set pertama, tim out diberikan oleh set kedua tim di set pertama kali ini. Kembali ke pertandingan, masih Bison yang akan melakukan sub ancang-ancang, dia lakukan sudah shiftnya pelan, terima Herman angkat bola, Dani Onca sodorkan pada, wow, Ridwan nampaknya tidak terkena tadi, pukul baik sekali, ada blok dari Ridwan tadi, Dani Onca sodorkan pada mereka Wendy. Wow, sayang back attack dari Wendy menyangkut di jaring net tadi, poin bertambah lagi untuk Santri Speed 9-7. Masih Bison yang akan melakukan shift, timang bola sejenak, lakukan saja shift pelan, diterima Dani angkat bola, sontek saja, masih terima sahabat tadi Edo, pukul sontek nampaknya tadi, baik sekali sontekan pemain Santri Speed nomor punggung 14 nampaknya tadi Egi, sehingga poin bertambah lagi untuk Santri Speed 10-7. Masih Bison yang akan melakukan sepenya, dia sudah lakukan, diterima Herman angkat bola saudara, Dani Onca pada siapa saudara kan, pukul Bayu. Oh, namun apa yang mengenai tangan salah satu pemain saudara Iwan tadi, sehingga pindah poin untuk Raffles 8-10
10 Ridwan. Ancang-ancang lakukan jumping serve-nya dia. Keras datang bola ke sana. Diterima si Faedo. Bermain dengan Irwan. Ball chip lagi di peragaan oleh saudara Willy nampaknya tadi. Sehingga pindah poin lagi untuk Santri Speed. 11-8. 11-8 kali ini Irwan yang akan melakukan serve. Pukul lakon. Diterima Herma angkat bola saudara Dani. Oncap pada berikan. Bulannya berikan Wendy. Apa yang terjadi nampaknya Paul. Sehingga poin pertama lagi untuk Santri Speed. 12-8. 12-8 masih saudara Irwan yang akan melakukan serve. Bola pegang bola sejenak dia langsungkan serve. Terima Dani angkat bola saudara Dani. Oncap seluruhkan bermain siapa. Berikan Mobayu. Oh, sayang namun apa yang terjadi. Mengenai time menghasilkan touch ball. Sehingga pindah poin kali untuk Raffles. 9-12 kali Dani Once yang akan melakukan serve. Dilakukan sudah keras. Diterima Edo. Berbagi dengan Irwan. Berikan bola antara baik. Ada Agus Cikong menyemes tadi. Umpan saudara yang akan tebak. Pukul Bayu. Oh, apa yang terjadi. Mengenai tangan lagi. Spike dari saudara Bayu nampaknya. Sehingga poin bertambah 10-12. Memperkecil ketertinggalan. Masih Dani Once lakukan serve. Diterima Edo angkat bola saudara Irwan. Berikan. Baik sekali. Masuk tadi spike dari saudara Willy nampaknya. Poin pindah poin kali ini untuk Santri Speed. 13-10. 13-10 kali ini Santri Speed nomor personal lakukan serve. Terima saudara Dani Once berikan kepada pukul Wendy. Baik sekali spike dari saudara mengenai saudara Agus Cikong nampaknya tadi. Pindah poin lah untuk Raffles kali ini. 11-13. 11-13 kali ini Bayu Jepang. Bayu Jepang yang terima Adi. Saya angkat bola saudara Iwan. Gambar ya. Pukul Agus Cikong. Mantap sekali. Mengecoh saudara Dani Once tadi. Spike dari saudara Agus Cikong nampaknya. Poin bertambah lagi untuk Santri Speed 14-11. Kali ini Willy lakukan serve-nya. Diterima Bayu. Angkat bola saudara Dani ke web. Pukul Wendy. Oh. Masuk spike dari saudara Wendy tadi nampaknya. Poin pindah poin kali ini untuk Raffles. 12-14. Kali ini nampaknya saudara Pras yang akan melakukan shove. Timang bola sejenak ya saudara Pras. Lakukan jumping loncat saja dia. Diterima siapa dia? Awal berbang. Oh saya. Apa yang terjadi nampaknya tadi? Mengenai tangan dari pemain Raffles sehingga poin pertama untuk Santri Speed 15-12. Aku Cikong lakukan jumping Santri Speed. Baik sekali terima Irma angkat buat Dani Once berapa saudara. Oh, Ridwan nama masih sama Ridwan. Lakukan Dani Once ke sana diterima siapa? Oh masalah Nabisan. Oh santek santek ada Bayu menerima angkat buat saudara Once ke back. Wendy keras ada Aku Cikong menyelamatkan. Masuk baik penyelamatan bawa akurat dari saudara Aku Cikong nampaknya tadi sehingga menghasilkan poin lagi untuk Santri Speed 16-12 memimpin 4 poin saja di set pertama kali ini Santri Speed atas lawannya Raffles. Agus Cikong masih lakukan jumping serve. Sayang jumping serve kurang akurat dari Agus Cikong nampaknya tadi pemain Santri Speed. Pindah poin kali ini untuk Raffles. 13-16 ya diterima siapa daya Gana pukul asontek nampaknya baik gratis dari setter dari Santri Speed tadi saudara Irwan mengecoh para pemain Raffles. Poin bertambah lagi kali ini 17-13 kali ini Edo Teacher lakukan jumping serve diterima dia angkat bola Dani Once berikan Irwan baik sekali bola kejauh dari spike Irwan tadi Dani Once berikan kepada Kovac nama Herman ada blok yang cukup baik dari Nana Bison tadi. Poin bertambah lagi untuk Santri Speed 18-13 masih Edo Teacher yang akan melakukan jumping set kedua lakukan saja. Oh sayang jumping set kedua terlalu melebar keluar lapangan tadi. Pindah poin lah untuk Raffles 14-18. 14-18 kali ini Herman pemain Raffles akan melakukan jumping setnya keras dan menyilang. Oh baik mengecoh saudara Edward Tijar nampaknya dan Bison tadi. Poin bertambah lagi untuk Raffles 16-18 kali ini Herman masih jumping set kedua kalinya lakukan diterima Edo angkat bola Irwan berikan Nanda bisa ada blok tadi terima siapa Ganda Natanya kan pukul ada blok dari Ridwan pasti nama baik sekali tadi sehingga poin pertama kali 16-18 ketinggalan dua angka saja di set pertama kali ini Raffles atas lawannya Santri Speed. Ganda Nat kembali ke pertandingan masih dua angka saja untuk menyusul ketertinggalan masih Herman lakukan jumping serve-nya dia keras diterima Edo angkat bola Irwan sodorkan berikan bau balik baik saja dari Nanda bisa mengecoh libero dari Raffles tadi sehingga poin bertambah lagi untuk Santri Speed 19-16
kali ini Bison lakukan shove, diterima Dani, angkat bola Dani, oncet sodokan ke back number, Wendy pukul, ada blocknya, sayang sekali tadi, nampaknya 8 licin, single point kali ini untuk Raptors, 17-19, hanya 2 angka untuk menyamakan ketertinggalan, kali ini nomor punggung 3, Ridwan, yang akan melakukan jumping shove, lemparkan bola, oncet saja dia, lakukan, diterima Adi, angkat bola saudara, Irwan, bola antara saudara ke belakang, namun baik sekali, sontekan dari nomor bola Egi tadi, sehingga pindah poin kali ini, Santri Speed 20-17, kali ini Irwan yang akan melakukan shove, lakukan sudah, diterima Irwan, angkat bola saudara, Dani oncet berikan, bola chip nampaknya masih besar, umpan bola, ada bola sekung menembak, sayang sekali, keraguan-raguan nampaknya dari saudara, Wendy tadi, poin bertambah lagi untuk Santri Speed 21-17, kembali tim out kali ini diminta oleh dari Raples atau Lestari Jaya di set ke satu. Ya, wasit sudah meniup peluitnya, pertandingan segera berlangsung kembali. Poin sementara 21-17. Kali ini bola dipegang nampaknya masih saudara Irwan, setter dari Santri Speed yang akan melakukan save-nya, sudah terima Dani, angkat bola Dani oncet, beri mereka tajam back attack dari saudara Wendy tadi, nampaknya pindah poin lah kali ini untuk Raples. 18-21 kali ini Dani oncet, diterima siapa itu, berbagi dengan sampai ke bola Gus Cikong tadi nampaknya, sehingga pindah poin lagi untuk Santri Speed 22-18. Kali ini Egy Gandana yang akan melakukan save, lakukan sudah, diterima, angkat bola Dani oncet pada sebuah nambah, namun mengenai salah satu pemain tangan dari nama Willy tadi, sehingga mengajar atas bola, sehingga pindah poin untuk Raples. 19-22, Bayu Cepau yang akan melakukan jumping shove, Raples lakukan sudah, diterima siapa, baik saya pukul dari masih bisa terselamatkan, baik angkat seorang Herman, pukul seorang Wendy, apa yang terjadi, menyangkut bibir penjaring net tadi, spike dari saudara Wendy, pindah poin bertambah lagi untuk Santri Speed 23-19. Kali ini Willy yang akan melakukan sebalik, sayang sedang kurang akurat dari saudara Willy, sehingga pindah poin lah untuk Raples kali ini. Press, lakukan sub, diterima siapa tuh, bom panu, pukul ada tujar tadi, angkat bola Dani oncet, umpan saudara mampu, pukul Wendy, tajam spike dari saudara Wendy tadi, sehingga pindah poin bertambah lagi kali ini untuk Raples. 21-23, masih press yang akan melakukan jumping setnya, dia loncat saja keras datang bola kesana, terima siapa Agus, umpan ke bawah, boom, wah, bom spike dari saudara Bison tadi nampaknya, tidak terbaca blok dari Raples, nah pindah poin lah, match point kali ini 24-21, kali Agus Cikong lakukan sub, sudah dia diterima Herman, angkat bola Dani oncet sodorkan bola antara Herman, namun apa yang mengenai tas bola tadi, sehingga pindah poin lah untuk Raples kali ini 22-24, satu angka di muka untuk mengakhiri dan dua angka untuk menjuskan di set pertama kali ini, mana yang akan terjadi, kita lihat saja. Kembali ke pertandingan, masih peluit sudah berubah nyampai peran, dimulai kembali masih 22-24 kali ini Wendy yang akan melakukan sepelan saja, diterima saudara Ega, angkat bola Iwan, pokok jemperin tadi baik sekali, angkat bola baik, oh mabai kembali Wendy, boom Wendy lagi, Wendy back attacknya cukup tajam tadi, tidak terbaca libero dari Santri Speed nampaknya, poin kali bertambah 23-24, masih Wendy lakukan sepnya dia, terima siapa Ega, apa yang terjadi, menggecal penerimaannya tadi, sehingga jus terjadilah di set pertama kali ini, masih 24 sama Raples, masih Wendy lakukan shove-nya dia, diterima Adi, angkat bola Irwan, ada blok dari Wendy, masih terima Adi, Ridwan selamatkan nampaknya, ada Irwan mengumpan Bison, baik spike quick dari saudara Nanda Bison tadi, tidak terbaca saudara Ridwan Norman, sehingga pindah poin kali ini 25-24, itu teacher yang akan melakukan shove, jumping shove ternyata dia lakukan sudah, diterima Bayu, angkat bola Dani oncet lewat saudara kami Wendy, baik selamatkan Agus Cikong, apa yang nampaknya pol saudara Egy Gandana tadi menyangkut bajunya di jaring net, sehingga pindah poinnya ke jus kembali 25 sama, kali ini Herman yang akan melakukan jumping shove-nya, loncat saja kerasnya datang bola ke sana, terima Adi saudara kamu pacar, wow bisa masih ada, selamatkan pacar anda Herman menerima Dani oncet, apa yang terjadinya membuat tanggung tadi nampaknya pindah poin lagi untuk Santri Speed 26-25 kali ini Bisonnya akan melakukan
pegang skuit bundar di ancang-ancang, lakukan sudah setnya, diterima Herman, angkat Dani Once pada sodorkan Wendy. Oh, masuk spike dari saudara Wendy nampaknya tadi berkatnya, sehingga benda jus kembali terjadi 26 sama. Kali ini Ridwan yang akan melakukan jumping set pemain Raffles, lakukan saja jumping set Ridwan, diterima siapa dia angkat bola, pukul baik saya Herman, selamatkan, terima Irwan Willy, sontekan tadi, sontek lagi, ada Bayu menerima angkat bola saudara Once, Wendy. Oh, baik sekali attack dari saudara Wendy, lagi menghasilkan poin untuk Raffles, poin bertambah untuk Raffles kali ini 27-26 27-20. Masih Ridwan yang akan melakukan jumping set kedua kali, loncat saja dan lempar, baik sekali, terima Adi, angkat bola saudara Irwan, saudara kamu umpan kepada sama Ege, masih selamatkan Wendy, Dani Once selamatkan. Oh, bisa sontek tadi dari Wendy, tapi angkat bola saudara Irwan, pukul baik sekali, keraguan-raguan nampaknya dari saudara Price tadi, atau terpresetkah dia sehingga tidak bisa menyelamatkan bola dengan begitu sempurna. Jus kembali 27 Irwan, lakukan set, terima Irwan, angkat bola Dani Once bersama saudara Wendy, saudara-saudara, baik, cantik sekali back attack dari saudara Wendy dari pemain Raffles tadi, masuk poin pertama untuk Raffles 28-27. Kali ini Dani Once lakukan setnya pelan, diterima Edo Tijar, berbagi dengan Irwan, wow, baik, selamatkan, sebelah tangan Herman menyelamatkan Aida, Bayu langsungkan pelan saja, terima Willy, angkat bola saudara Irwan, berikan pada siapa, walau aku cikam, blok yang cukup manis nampaknya dari saudara Wendy tadi, dan mengakhiri di set pertama dimenangkan oleh Raffles dengan skor 29-27.